Timnas Indonesia dua kali main lawan Bangladesh di FIFA Match Day. Shin Tae-yong sudah melakukan persiapan untuk Timnas Indonesia jelang FIFA Match Day melawan Bangladesh akhir Januari. Timnas Indonesia kembali akan beraksi, kali ini untuk FIFA Match Day 2022. Jadwal FIFA Match Day di kalender FIFA tercantum dari 24 Januari hingga 1 Februari 2022. Timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi akan melawan Bangladesh sebanyak 2 kali. Sebelumnya Timnas Indonesia direncanakan akan melawan Bangladesh dan Brunei Darussalam. Tetapi hal itu berubah karena Bangladesh meminta 2 kali pertandingan lawan Timnas Indonesia. Rencana pertandingan melawan Brunei Darussalam pun dipastikan batal. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah melakukan persiapan jelang agenda terdekat pasukan skuad Garuda tersebut. Dalam unggahan di akun Instagramnya, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat melakukan rapat dengan asistennya. Dalam wawancara terpisah, Shin Tae-yong menyatakan akan membawa pemain-pemain dari Liga Indonesia. Sementara itu untuk pemain yang berkarir di luar negeri tidak akan dipanggil. Hal ini sebagai bentuk terima kasih Shin Tae-yong kepada klub luar negeri yang sudah melepas pemainnya ke Piala AFF 2020. Mengenai kapan kembali menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum bisa berbicara banyak. Hal ini disebabkan ia juga harus menyesuaikan dengan jadwal kompetisi Liga 1 2021-2022.